Parvia 87. Hari ini kita lagi merayakan Parvia yang ke-87 dengan tema kreativitas pembangkitas berkarya. Cinta. Ini kita bersama siapa ini? Dengan Sandra Nafrolo, ini aku semua kita. Kan Neta dan Kak Sandra ini sebagai apa nih di Parvia ini? Kita kebetulan sini sebagai Parvia. Kak, ini 67 tahun Parvia ini menurut Kenneth dan Kassandra seperti apa sih Parvia ini selama ini selama berkecil di dunia entertainment, di film? Alhamdulillah Parvia yang sekarang semakin maju dan tentunya kita berharap mudah-mudahan ke depannya Parvia akan menjadi suatu wadah bagi insan perfilman khususnya di Ada gebrakan apa sih di Parvia ini sendiri dan juga Kaneta sendiri apa aja? Tentunya di sini kita ciptakan kreativitas dari semua insan perfilman. Lo kan yang Dewi Sartika gitu ya? Karakter, kemudian dari seni suaranya, kemudian dari pokoknya kita semua seniman ini ada di sini. Kita sama-sama mengembangkan kreativitas tanpa batas membuat sehingga Parvia ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat sebagai mediator atau penyampai pesan kepada masyarakat khususnya tentunya untuk perkembangan di film-film di Indonesia. Kebetulan juga nanti kita juga ada film-film pendek ya yang muridnya Parvia buat. Apa tuh film pendek yang cerita tentang apa kan? Kebetulan ini ada pemainnya, tentang apa kak? Dan sebagainya. Pokoknya seluruh daerah. Kan itu sendiri nanti perform gimana nih? Sudah persiapannya sendiri kan? Ya, nanti aku tuh berlima ya, teman-teman. Saat ini kita buat lagu di sana. Terus juga kita nanti ada show juga bersama teman-teman. Rancangan Tina Leman, Eva Arnas, dan Anisha. Ini sudah latihannya dari kapan tahun ya sudah mulai? Ada niat pasti nanti untuk perform tampil biasa aja. Tidak. Kita harus nggak boleh nervous dan harus bisa. Amin ya. Harus yakin aja harus pede. Aku berharap Kak Buda ucapin ulang tahun Parvia yang ke 67 tahun. Oke. Ucapan ulang tahun Parvia. Barengan ya. Satu, ya, dua, satu. Dirgahayu Parvia yang ke 67. Parvia berkibar.